tadi sedikit miskomunikasi, seharusnya ada anggur cinta, ternyata ada wedding toast ya. Dengan demikian, kami mohon kesediaan adik-adik dari Lamosa Persevan untuk langsung membawa itu arak datang untuk kita minum sama-sama sudah ya. Ini arak lembata, tetapi sudah dicampur sehingga dia berwarna agak merah ya. Terima kasih Nona, mohon maaf juga. Baik, selamat datang Bapak Lurah Nonomeo. Kami ucapkan selamat datang. Silakan kedua mempelai, orang tua dan saksi boleh langsung berdiri. Langsung berdiri dan Nona langsung berikan anggur kebahagiaan itu kepada Kak Yolan dan Kak Ita, juga orang tua Bapak Yohanes dan Mama berdiri juga. Ya. Oke. Di sebelah juga rupanya Bapak Yohanes juga, Bapak Yohanes Tampani dan Bapak Yohanes Resiona ya. Ya, oke, terima kasih Nona. Dan dalam hitungan ketiga semua tos lalu menikmati anggur cinta itu. Satu, dua, dan tiga. Oke, saling tos. Oke, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan dan silakan nikmati anggur kebahagiaan dari Kakak Yolan dan Kakak Ida ya. Harus kasih habis. Kita berikan tepuk tangan kepada Lamosa Persevan ya. Juga PTP Fotografer dan Kak Ucok yang telah merias pengantin malam hari ini. Oke, terima kasih dan selanjutnya orang tua boleh duduk. Kak Yolan dan Kak Ita tetap berdiri saja ya. Baik Bapak Ibu dengan sekalian yang kami hormati, sebaiknya kita lanjut dengan acara yang satu, pemotongan kue pengantin. Saya tadi koordinasi di belakang bilang kita langsung saja potong kue pengantin, setelah itu baru kita menikmati santap malam. Dengan demikian Bapak Ibu dengan sekalian yang kami kasih, Kakak Yolan dan Kakak Ita, juga Bapak dan Mama saksi orang tua yang kami kasih, yang kami hormati Bapak Lurah Nunumeu yang sudah ada bersama dengan kita sekalian pada malam hari ini. Setiap kita punya cerita dan jalan hidup. Siapa pernah menduga Yakobus Laurentius Resiona yang biasa disapa Noyolan, si hitam manis kelahiran lembah, harus berjumpa dan berjodoh dengan Margarita Tampani yang biasa disapa Binon Ita kelahiran Soe. Memang cinta bukanlah pikiran kita, tetapi cinta adalah nasib. Kita tepuk tangan dulu buat Kakak Yolan dan Kakak Ita. Nama orang tua pun sepertinya sama, Yohanes Resiona dan Bapak Yohanes Tampani. Santo Yohanes Pemandi yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Bapak Yohanes berdua ini. Memang tidak salah ini, orang tuanya bernama Yohanes. Lalu mamanya juga sama, Mama Maria Tarsisia Kasiari dan Mama Marta Tamelan. Maria yang tekun mendengarkan perkataan Yesus dan Marta
yang sibuk melayani. Tepuk tangan dulu dong. Betul kesel deh. Betul, tidak kebetulan dia. Kak Yolan dan Kak Ita keduanya bertemu di Lawoleba tahun 2019. Mereka dua tegur sapa sebentar. Ketemu lagi di Kupang tahun 2020. Berkenalan dan akhirnya jatuh cinta. Ketika bertemu di Kupang, Kak Ita bilang begini, bikin atap dari lontar. Kak Yolan menatap aku, hatiku bergetar. Kak Yolan bilang, sebatang bakau ditancap paku, serdadu India dendangkan lagu. Tidaklah binon kita lihat di mataku, seribu cinta sedang menunggumu. Tepuk tangan. Jangan terpesona dengan sepuluh pantun ya. Rupanya Noyolan sudah terpikat dengan gadis cantik dari Nunumeu. Sebagai orang Lembata yang suka berburu ikan paus, Noyolan pantang menyerah. Tetapi binon Ita pun rupanya jatuh hati dan merasa nyaman dengan Nohita manis dari Nagi. Binon Ita bilang, kejar ladaku, kau kutangkap. Naik kereta bawa pediti, berangkat senja rasanya sepi. Bila cinta mekar di hati, siang malam terbawa mimpi. Noyolan hanya bilang, bila dingin sedang mengusik, 10 kota diterjang salju. Jika angin bisa berbisik, kusuruh dia, katakan I miss you. Tepuk tangan tuh. Aduh, saya susun patuh setengah mati tuh. Iya. Ini baru MC toh. Iya. Ketika cinta dibisikkan oleh Noyolan, Binonita hanya diam tersipu malu. Malu-malu kucing, tetapi dalam hati teramat mau. 4 tahun sudah mereka dua telah merajut masa pacaran, dan hari ini mereka telah berlabuh. Pagi tadi bertempat di gereja paroki Santa Maria Mater Dolorosa Soe, mereka telah meneguhkan ikatan pernikahan suci mereka. Dan hari ini mereka dua sepakat untuk membiarkan diri digilas oleh roda-roda cinta, karena tanpa gilasan roda cinta itu tak dapat dinikmati betapa indahnya hidup ini. Untuk itu Kak Yolan dan Kak Ita langsung menghampiri kue pengantin yang begitu megah koko yang telah disiapkan oleh Lamosa Perseran untuk kalian berdua, akan menandai dengan melepas, sebagai pertanda melepas masalah yang kalian berdua dengan memotong kue pengantin ini. Ya. Oke, selanjutnya ada parang yang kemarin pakai menari, ada parang adonara, ada. Oh iya, tidak apa-apa, pakai parang soe saja ya. Ini parang dari Amanatun. Parang Amanatun juga jangan main-main. Ya. Lebih dekat, lebih rapat. Lebih dekat, lebih rapat. Sepertinya dari sana, dua orang dari sana, supaya menghadap Bapak Ibu undangan, supaya mereka bisa melihat lebih jelas ya. Ya. Tangan yang satu pegang parang, tangan yang satu saling berangkulan. Berarti posisinya seperti apa? Oke, okay. Kita tahu nah ya. Baik, terima kasih. Lebih dekat, lebih romantis, dan nanti Om Apol hitung dalam hitungan ketiga. Kalian berdua potong kue dari atas sampai ke bawah secara perlahan tetapi pasti. Pelan supaya adi fotografer bisa mengabadikan momen bahagia ini. Oke, okay. Datang atau nona yang menghampiri. Oke, okay, terima kasih. Dan ambil kue wadah yang ada berapa potong, ada 6 potong itu. Itu untuk bapak dan mama saksi, juga orang tua
dan sekarang saatnya kalian berdua langsung menghampiri Bapak Yohanes Tampani lebih dahulu. Kakak Yolan yang punya tugas untuk melayani. Kakak Yolan yang punya tugas untuk melayani Bapak Yohanes Tampani dan Mama Marta Tamilan sebagai rasa terima kasih. Karena silakan. Terima kasih Bapak Yohanes Tampani dan Mama Marta Tamilan yang telah melahirkan dan membesarkan Kakak Ita. Dan hari ini Kakak Ita telah boleh berbahagia karena telah melakukan tambatan hatinya si hitam manis dari lagi dari lembaga. Terimalah Kak Yolan dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai bagian dari keluarga besar dan selanjutnya di Bapak untuk melayani Bapak Yohanes Resiona dan Mama Maria Tarsisia Kasiani itu kakak Ita yang punya tugas. Terima kasih Bapak Yohanes Resiona, terimalah anak kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya di lembaga nanti dia sendiri, tetapi perlakukan dia sebagaimana Bapak Yohanes Tampani dan Mama Tamila dan keluarga besar di Mulyo telah memperlakukan anak kita dengan baik. Dan tentunya keluarga desa juga merasa yakin bahwa setiba di Lembata kakak Ita dan kakak Yohan akan bahagia di sana. Selanjutnya kalian berdua melayani Bapak dan Mama saksi Bapak Fransiskus Saverius Resona yang dan juga Mamon Ribeiro yang kalian berdua percayakan bukan saja sebagai Bapak dan Mama di hari ini berdiri untuk melengkapi administrasi secara administrasi, tetapi kalian berdua telah pilih, kalian berdua akan menjadikan Bapak Fransiskus dan Mamon Ribeiro sebagai teladan, sebagai contoh. Dan satu hal lagi, ketika ada rumah tangga kalian berdua digoncang, makalah larilah pertama, tempat sadar pertama adalah ke kedua saksi Bapak Frans dan Mamonnya. Terima kasih dan semoga silakan ambil wadah yang pertama, lalu wadah yang kedua langsung tancapkan memang supaya piringnya dikasih kepada Kak Nona. Ya, Kak Nona mari langsung ambil piringnya. Ya, kalian berdua agak maju sedikit. Maju sedikit ya. Saling berhadapan dan juga dalam posisi yang romantis seperti kamu dua pertama di Kupang itu. Ya, ya. Posisi tangan seperti apa? Posisi satu tangan pegang garpu dan gue satu tangan saling berangkulan. Sudah, yuk, Yolan punya tangan mana? Oke. Terima kasih dan Oma Paul hitung dalam hitungan ketiga secara perlahan dan pasti saling suap dan nikmati gue itu sampai habis tanpa tersisa. Oke, satu, makin dekat, garpunya makin dekat ke mulut. Dua dan tiga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mama, silakan ambil kartunya. Mungkin ada tisu. Mama Ani ada tisu. Mama Ani ada, tidak siap tisu. Oke. Silakan saling berhadapan dulu. Mungkin masing-masing. Ayo, mungkin perhatikan bibir dari Kaita, Kaita juga perhatikan bibir dari Kayoan. Mungkin masih ada serpian-serpian gue yang ada, tolong dibersihkan. Jangan bersihkan sendiri. Ya, jangan bersihkan sendiri. Saling membersihkan, saling melayani. Mungkin Kaita perhatikan Kayoan, bibir masih ada serpian gue. Sudah boleh. Oke. Terima kasih dan selanjutnya kalian berdua dalam posisi yang romantis. Gue so habis. So, iya, oke.
Tek, so itu artinya kami bilang sudah kok. Kalau kita sudah bilang sudah kok, kalau orang Mabata, orang lain. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope. A nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Selanjutnya Bapak Ibu dengar sekalian yang kami kasih sebagai tanda sukacita, syukur dan sukacita kita malam hari ini, keluarga telah menyiapkan hidangan sederhana untuk kita nikmati bersama sebagai tanda kebersamaan dan sukacita kita. Kayolan dan Kaita boleh duduk ya. Untuk itu sebelum kita menikmati berkat Tuhan ini, kami mohon kesediaan Bapak Edisoni, Ketua KUB Santa Irene, untuk memimpin doa santap malam, doa syukur sekaligus doa santap malam. Bapak Edi, waktu dan tempat kami berikan. Satu dalam doa makan bersama pada malam hari ini, dan saya akan memimpin kita dalam tata cara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa kami di surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus bersama Bunda Maria. Engkau sungguh mengetahui semua kehidupan kami umat-Mu di dunia ini. Saat ini ya Tuhan, Engkau menghimpun kami di dalam keluarga besar, dalam nada syukur bersama pada malam hari ini. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami datang untuk mendoakan kehidupan keluarga baru yang baru terbentuk pada siang tadi, melalui hambamu, imammu, Romo Allah. Dalam kebersamaan kami ya Tuhan, kami mohon bimbingan dan perantaraanmu untuk kami sekalian, terutama untuk keluarga baru yang terbentuk. Anak kami, Yakobus Lorenzus Risiona, dan anak kami, Margarita Tempani. Kiranya Engkau selalu menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Buatlah mereka ya Tuhan, agar mereka selalu mencontohi keluarga kudus di Nazaret. Bapa yang Mahamurah, terima kasih Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dalam kebersamaan ini juga kami menyerahkan semua keluarga handai tolan kami yang dengan cara mereka masing-masing membantu keluarga ini, mulai dari persiapan sampai saat ini semua mulai berjalan yang baik dan lancar. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, dalam kebersamaan kami ini
keluarga besar Risiona dan Adung Boleng, keluarga besar Tempani dan Tembelen, dalam rumpun keluarga yang terkait, mereka telah menyiapkan makanan dan minuman untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kiranya rahmatmu, kasihmu, cintamu, kerahimanmu selalu tinggal dan engkau memberikan untuk makanan yang telah disiapkan. Kiranya makan dan minum ini boleh berguna untuk kami sekalian yang mengambil bagian dalamnya. Bapa yang maha berterima kasih, Tuhan yang penuh dengan kerahiman, kami juga mempersembahkan sama saudara kami yang berkekurangan. Kiranya kasihmu dan cintamu selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya cek dulu di belakang supaya lebih pasti. Oke. Ada jempol dari bagian belakang berarti sudah beres. Dengan demikian, saya mempersilakan kakak Yolan dan Ita, bapak dan mama saksi, orang tua, cukup berdiri saja di tempat. Silakan bangun. Bapak, ya. Dalam hitungan ketiga, cukup menganggukkan kepala saja pertanda kalian menyapa bapak, mama, kakak, ibu, saudara semua untuk kita menikmati santap malam. Oke, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya sebagai perpanjangan tangan, kami persilakan kepada seksi penerima tamu untuk memandu secara teknis. Dan kami informasikan bahwa ada dua tempat yang disiapkan khusus bagi bapak, mama, dan saudara, kakak adik kita yang karena alasan kesehatan dan keyakinan itu di rumah Mbak Siti. Ya. Informasinya seperti itu, ada di perempatan Kampung Jawa ini, tidak jauh dari sini. Sementara kita yang lain yang tidak berpantang itu ada di depan rumah dari Bapak Tempani. Ya. Tapi saya yakin bahwa sebagian kita ada di rumah Bapak Tempani. Ya. Secara teknis sudah diatur. Dengan demikian, kepada seksi penerima tamu saya persilakan untuk memandu mengarahkan bapak mama, kakak adik saudara secara antrian supaya kita tidak berdesak-desakan di sana. Dan setelah kita mengambil jamuan kasih, kami juga mau persilakan untuk kita boleh kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Terima kasih dan seksi penerima tamu kami persilakan. Selamat menikmati santap malam. Saksi dan orang tua, kedua mempelai kami persilakan untuk boleh mengambil tempat duduk. Disesuaikan, tetapi Bapak Lura sebelum menuju ke meja hidangan, Bapak Lura boleh mampir sebentar di sini untuk siapin kamarnya bersama dengan kedua mempelainya. Kita yang lain nanti setelah selesai makan kita langsung memposisikan diri untuk boleh diambil kamarnya. Bapak Lura kami persilakan. Ya, Bapak Lura, mari. Lura dan Mama, oke. Okay. Ya, orang tua bergeser sedikit supaya Bapak Lura ada di tengah dengan Mama. Ya, satu sesi Bapak Lura bersama dengan semua, terus satu sesi lagi Bapak Lura dengan Yolan dan Ita sendiri. Ya. No.